penyebabat. Ah, babat. Okay. Masak lemak cili api guys. Sedap ni guys. Lepas tu kita ada timun. Betul tak timun? Betul tak timun? Kalau kau tahu, kau komen kenapa. Guys, welcome back to my channel Syafri Azman 6.3R. Wow, mengancam. Okay guys, konten kali ni kita makan juga guys, okay. Sekarang konten aku makan-makan je, okay. Siapa yang suka makan, tengoklah. Aku makan, okay. Kita makan biasa-biasa je. Makan masakan kampung je. Tak ada duit lah nak beli waste-waste. Mahal kan. Okay, fry apa semua mahal. Tak reti lah, Tak reti lah guys. Benda mahal ni, kita reti makan makanan kampung je guys. Kita bukan nak datuk-datuk. Oh, sorry. Kan? Apapun korang dah tengok aku punya preview kan? Korang tahu aku makan apa, betul tak? Malas lah cerita dengan korang ni, okay? So, let's go guys. Hi guys. Inilah dia guys. Menu kita kali ni, kita ada rebung. Lepas tu kita ada perut lembu. Orang panggil babat. Babat, okay? Masak lemak cili api guys. Sedapnya guys. Lepas tu kita ada timun. Betul tak timun? Betul tak timun? Kalau kau tahu, kau komen ni apa. Ni petai guys. Petai. Lambat aku orang. Okay? Ni petai, okay? So, kita makan kampung je sebab kita bukan anak datuk. Kita bukan anak datuk guys. So, kita makan ni lah. Apapun kita kena bersyukur, okay? Orang lain pun tak makan macam kita. Nasi pun tak dapat makan. Lauk sedap-sedap macam ni. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Okay guys. Apa nak bebel-bebel lagi, kita makan terus, okay? Sebelum tu, bismillah. Jom kita makan dulu guys. Bismillah. Masak lemak ni antara favourite juga sebenarnya. Okay. Masak lemak ni kalau korang tahu, Dekat famous. Tempat yang paling famous apa? Nasi lemak pula. Maksud aku, masak lemak cili api ni famous di negeri mana? Cuba korang komen. Sekejap lah. Bismillah. Guys, makan dulu guys. Nak suap, tak ada pasangan. Gigil. Okay guys, bismillah. Terbaik guys. Dia kalau nak sedap lagi memang petai. Siapa tak makan petai? Rugi lah. Okay. Mantap guys. Aduh, fail lah. Wish. Kulit-kulit terjatuh kat dalam ni. Aduh. Petai-petai. Alhamdulillah. Masak lemak memang kena pedas-pedas, buat sedap. Cili kena 2 genggam. Dia sebenarnya kan, makan ni sedap. Tapi yang penat dia nak apa? Buang kulit. Nak buang kulit apa? Petai ni malas tu. Tak masuk pula mulut. Aduh. Jom. Korang komen lah.
Lepas ni nak makan apa? Korang bagilah idea dekat aku. Kod-kod idea korang bernas, aku boleh buat konten seterusnya. Dia kalau macam ulam-ulam ni, aku makan juga. Ada yang aku tak makan sebenarnya. Macam jering tu kurang sikit lah, sebab dia keras. Lepas tu tak rasa dia macam petai. Macam pahit sangat. Tak tahu kalau korang suka. Tak buang kulit je, malas tau. Aduh. Makan nak sedap tapi malas nak kopek eh. Apalah. Macam iklan pula aku buat kan. Makan macam ni sikit. Macam tu kan. So siapa yang ada, siapa yang nak sponsor aku untuk buat review makan boleh lah. Aku okey je. Aku okey je. Nanti aku hantar invoice. Gang, masakan kampung sebenarnya sedap. Berkhasiat. Korang ni makan, semua nak makan fast food. Apalah. Potai. Wow, alhamdulillah. Aku campak ke depan tadi. Pecah pula petai aku ni ha. Ayuh, pecah, petai pecah. Ada yang aku tengok kan, setengah orang dia masak petai ni dengan kulit-kulit sekali. Aku pun tak tahu lah kan. Ini kata sedap. Angin guys, tiba-tiba guys. Alhamdulillah. Tak tahu lah yang masak dengan kulit-kulit petai tu, aku tak tahu macam mana dia makan. Pernah juga tapi, pernah jugalah aku try tapi tak boleh masuk tu. Haa. Tinggal 3 biji lagi. Ha, ni tinggal 2 biji lagi. Kopi petai ni je dah berapa, dah berapa second. Ya tak, tak masuk mulut. The last one. Okay guys. Ha, macam tu guys. Okay. Suapan terakhir. Macam tak boleh suapan terakhir, macam ada lagi je. Untuk korang semua yang menonton sampai ke penghujung, semoga korang semua diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur, diberikan rezeki yang melimpah ruah. Terima kasih korang yang support. Dan jangan lupa korang support, subscribe, like, comment, share, okay? Sampai sinilah konten kita. Kita jumpa di next konten. Assalamualaikum. Bye-bye.